Uniknya ini adalah di jempol, ada ruas lebih dan mata batin, dan juga di jari-jarinya panjangnya cukup panjang sehingga juga mengundang keberuntungan, dan juga ada garis penguat di tangan kanan, garis kehidupan double. Pemilik garis tangan ini yang imbok di saya bacakan sedikit, dan tidak semua bisa saya bacakan bagi yang imbok karena banyak kesibukan. Pada dasarnya Anda adalah orang menyenangkan dalam bicara, cita-cita tinggi dan jujur. Namun Anda mungkin sedikit bersikap boros. Anda akan bisa berhasil jika Anda bisa mengendalikan diri. Anda mungkin begitu mudah dimanfaatkan orang, sehingga orang mungkin tidak menyangka Anda mampu bersikap gigih. Terkadang Anda juga suka pendiam atau berbicara seperlunya, tetapi Anda mungkin bercemburu. Terkadang tidak mau mengalah dalam mempertahankan pendapat. Terkadang juga hobinya menyendiri, berbakat paranormal, menyukai spiritual. Terkadang, tetapi satu hal yang sering mengganggu, jangan terlalu banyak ambisi agar tidak risau di dalam hati. Karena perasaan sangat halus, jadi mudah tersinggung atau terluka hati oleh sepatah kata yang agak kasar. Dia menanyakan tentang kesehatan, tentu saja tidak selalu tepat dalam garis tangan. Pada waktu kecil mungkin sering sakit perut atau batuk, dan juga sering terganggu pada musim hujan. Karena dia mungkin dulu senang bermain air. Dia perasaannya peka, mudah tersinggung. Jadi pada waktu kecil mungkin dia sering ngambek. Namun kecerdasannya cukup bagus. Jika dia bermusuhan dengan orang, dia mudah memaafkan. Kelemahannya dia adalah, kelemahannya ini, yaitu mungkin mudah kacau pikiran atau situasinya jika dia berada dalam situasi tempat atau lingkungan yang semrawut. Jadi terpengaruh oleh lingkungan. Hati-hati jika berteman dengan orang-orang yang tidak bermoral. Bisa terseret ke dalam masalah-masalah mereka. Karena mudah hanyut ke dalam arus kehidupan. Entah itu baik ataupun buruk. Ya, jika baik maka itu bagus. Jika terbawa arus yang tidak baik maka akan membawa masalah dalam pribadi. Sakit yang perlu diwaspadai nanti pikun, pelupa, dan pusing, sering-sering minum air hangat. Untuk ekonomi mungkin pernah mengalami masa-masa sulit, tapi ada saja yang akan menolongnya. Jadi yang perlu dikurangi adalah sifat tidak sabar, tergesa-gesa, sehingga menjadi sembrono. Keadaan kesehatan yang perlu diwaspadai nanti sakit perut, batuk, rematik bagian dada juga. Itu semua penyakit bisa ditanggulangi atau bahkan dihilangkan dengan cara meningkatkan taraf kesehatan, mengatur pola makan, asupan gizi. Jadi mungkin itu saja yang bisa dibaca sementara. Mungkin ada yang tepat, ada juga yang kurang tepat, karena hidup banyak faktor yang berpengaruh, dan pergaulan, didikan, dan juga gaya hidup. Penjelasannya adalah di tangan kiri ada garis putus garis hidupnya, tapi ada sambungannya. Tapi di tangan kanan garisnya bagus, kuat, ada garis penguat. Itu artinya pernah mengalami halangan ekonomi ataupun kesehatan, tapi ada banyak orang yang membantu dan menolong. Garis kepalanya agak pendek dan bergelombang, itu masalah kesehatan di kepala. Dan garis jantungnya ada bergelombang, jadi masalah di dada dan juga lika-liku percintaan. Nah, ada sedikit lubang-lubang di jari, itu masalah menyimpan uang ataupun sirkulasi masuk atau keluarnya uang yang tidak terkontrol.